Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Parepare menggelar sebuah workshop yang dihadiri oleh mubalig dan mubaligah dari seluruh Kota Parepare. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Balai Enun Habibi pada Rabu 25 Oktober 2023 dengan memiliki tujuan ganda, yaitu meningkatkan kualitas para mubalig serta memperkuat jaringan sosial dalam komunitas tersebut. Workshop ini merupakan bagian dari upaya DMI Kota Parepare dalam memperkuat hubungan antara para mubalig dan mubaligah serta dalam menyamakan persepsi mengenai visi dan misi organisasi. Sebagai salah satu organisasi yang memegang peran penting dalam pengembangan kegiatan keagamaan di Kota Parepare, DMI berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas para penceramah agama agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini menampilkan sejumlah narasumber terkemuka dalam bidang keagamaan yang berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka dengan para peserta workshop. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Parepare, Andik Mulyadi Esos, MAP, dalam sambutannya menyampaikan harapannya, workshop ini akan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas dan koordinasi antara para mubalig dan mubaligah di Parepare. Ini untuk mubalig kita anukan karena ini menjelang tahun politik 2024, bagaimana mubalig itu memberikan informasi pada masyarakat sejuk dan damai. Karena kita kata bahwa mubalig itu adalah garda terdepan di masyarakat. Kapan dia berbicara hal negatif pasti juga kan aneh nih. Ini anak akan tidak kacau-kacau nih. Kita makanya ini kita panggil mubalig supaya satu visi, satu misi bahwa sampaikanlah itu ke masyarakat hal-hal yang berpisah positif. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.